jiwa belajar rendah hati dari jiwa yang lain, bukan dari buku atau ucapan. Tanggalkan jubah takabur. Tanggalkan takabur dari tubuhmu. Tiada yang pantas dipakai seorang pencari, kecuali pakaian rendah hati. Ilmu umum bisa didapat dari menghafal. Untuk keterampilan, tangan bisa dilatih. Jika engkau idamkan kefakiran spiritual, engkau harus berguru. Bukanlah itu soal keterampilan lidah atau tanganmu. Jiwa belajar rendah hati dari jiwa yang lain, bukan dari buku atau ucapan. Rahasia-rahasia kefakiran spiritual memang tersimpan dalam kolbun sang pencari, tapi pengetahuan akan rahasia-rahasia itu belum lagi dimilikinya. Hal itu masih harus menunggu sampai dadanya lapang dan terisi cahaya. Allah bersabda, "Bukankah kami yang melapangkan dadamu?" Karena jika kami menaruh cahaya di situ, tentu kami pula yang telah lapangkan dadanya. Ketika engkau telah menjadi pancuran susu, tak perlu engkau memerah sumber susu lain. Pancuran susu abadi ada dalam dirimu. Mengapa kesana kemari engkau membawa palsu, sibuk mencari susu? Engkau bagai danau besar yang tersambung ke laut. Mestinya engkau malu mencari air kolam. Bukankah kami yang melapangkan? Jika engkau telah diberi kelapangan, tak perlu engkau bertingkah bagai peminta-minta. Renungkanlah tentang pelapangan dada, sehingga tak perlu engkau diperingati dengan ayat. Tidakkah engkau lihat?